Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melakukan amal baik atau kebaikan adalah kewajiban dan keseharusan bagi kita selaku umat manusia. Melakukan kebaikan tidaklah hanya kepada manusia dengan manusia, namun lebih dari itu, melakukan kebaikan haruslah dilakukan pada segala hal, baik itu kepada makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun, pernahkah Anda melakukan kebaikan dan justru mendapatkan cemooh atau mungkin mendapatkan hal yang tidak baik? Layaknya sebuah pepatah, air susu yang dibalas air tuba. Atau mungkin Anda melakukan kebaikan dan tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikan yang telah Anda lakukan itu. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Luqman ayat 16 yang artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi yang berada dalam batu, dalam langit, dalam bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguh Allah Maha Halus, Maha Mengetahui." Al-Qur'an surat Luqman ayat 16. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya segala amal baik yang kita lakukan itu insyaallah akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah kebaikan yang kita lakukan itu kecil atau besar, sedikit atau banyak, atau bahkan dihargai atau tidak, itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bila kita melakukannya ikhlas lillahi taala, mengharap ridho darinya. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan bahwasanya kita tidak perlu khawatir kalau misalkan kita melakukan amal baik dan ternyata tidak ada yang menghargai atau mungkin mencemooh lalu menghina dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu hal yang tidak penting. Karena yang paling penting adalah kita melakukan amal baik untuk kemaslahatan kita bersama. Seperti itu ya. Naam, hadza faqat minni. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Kalau misalkan ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan, itu semua datang dari saya. Dan bila mana ada kelebihan dalam perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.